Baik, waktu sudah menunjukkan 10 lewat 2 menit dan saya lihat juga para peserta sudah banyak yang sudah bisa masuk ke dalam room ini, ke dalam event ini. Jadi akan saya buka saja webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu ke dalam seri webinar CDP dan FI di pagi ini yang bertajuk Meningkatkan Sistem Tata Kelola Pemasok untuk Ketahanan Rantai Pasok Komoditas. Webinar ini merupakan kolaborasi antara CDP dan Accountability Framework Initiative atau AFI. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Wisnu Rizky, saat ini saya bertanggung jawab sebagai Corporate Engagement Officer di program hutan CDP, dan hari ini saya akan menjadi host Anda untuk webinar ini. Terdapat beberapa hal terkait pelaksanaan webinar ini yang ingin saya sampaikan. Pertama, kami telah menghilangkan fitur audio dan video bagi peserta untuk menghindari adanya gangguan dari background noise. Yang kedua, akan terdapat sesi tanya-jawab di akhir webinar. Oleh sebab itu, bagi peserta yang memiliki pertanyaan, Anda dapat menuliskan pertanyaan Anda di kotak Q&A. Dan ini dapat dilakukan selama webinar berlangsung. Pertanyaan ini nanti akan dijawab oleh tim panelis dan juga pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan kami kumpulkan dan akan kami jawab pada sesi tanya-jawab di akhir kegiatan webinar ini. Dan yang terakhir adalah kami akan merekam webinar hari ini dan rekaman serta bahan webinar hari ini akan kami kirimkan ke seluruh peserta webinar. Sebelum kita masuk ke urutan agenda webinar hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan panelis yang akan memberikan pemaparan pada hari ini. Yang pertama ada Ibu Nadine Syarif, selaku Regional Manager dari AFI Asia Tenggara. Setelah itu ada Mas Riko Pratama Putra, selaku Lead Coordinator AFI Asia Tenggara. Dan yang ketiga ada Ibu Rini Setiawati, selaku Project Manager dari Program Hutan CDP. Dan kita juga kedatangan pembicara tamu dari GAR, yakni Ibu Wahyu Wijayanti, yang merupakan Head of Supplier Compliance, yang juga akan dibantu oleh tim beliau, yakni Ibu Ayu, Ibu Regina, dan juga Bapak Insan selama webinar ini berlangsung. Dan terakhir, saya sendiri, Wisnu Rizky Wibisono, selaku Corporate Engagement Officer di Program Hutan CDP. Jadi mari kita mulai saja. Berikut merupakan agenda webinar kita hari ini. Webinar hari ini akan diawali dengan pembukaan dan pengenalan singkat mengenai CDP dan AFI, serta mengenai kerjasama yang sudah dilakukan antara CDP dan AFI. Setelah itu kita akan masuk ke dalam sesi pemaparan, di mana narasumber kita akan menjawab dua pertanyaan utama yang menjadi fokus dari webinar hari ini. Pertanyaan yang pertama akan kita jawab adalah mengenai apa pentingnya sistem tata kelola pemasok yang efektif. Dan pertanyaan kedua adalah apa saja tolok ukur sistem tata kelola pemasok yang efektif. Pertanyaan ini akan dijawab oleh panelis-panelis kita hari ini yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di mana dari FI nanti akan menjelaskan dari sudut pandang praktik terbaik berdasarkan panduan Accountability Framework. Dari CDP akan memberikan pemaparan mengenai kebutuhan pelaporan serta analisa data yang berasal dari pelaporan CDP. Dan dari GAR akan menceritakan dari sudut pandang perusahaan yang telah menjalankan praktek manajemen rantai pasok. Setelah kita selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, webinar ini akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, untuk webinar hari ini akan saya mulai dengan mengenalkan CDP dan kemudian Ibu Nadine juga akan mengenalkan AFI. Jadi CDP ini merupakan organisasi nirlaba yang menjalankan sistem pelaporan data lingkungan bagi perusahaan dengan tujuan agar data yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang terkait lingkungan, baik itu oleh investor maupun oleh perusahaan pembeli.
dan serta dari perusahaan pelapor agar perusahaan yang melaporkan datanya dapat mulai mengukur, memahami, serta mengambil tindakan atas dampak lingkungannya. Untuk mencapai tujuannya tersebut, CDP saat ini memiliki 3 kuesioner tematik, yakni kuesioner hutan, kuesioner perubahan iklim, dan kuesioner ketersediaan air. Jadi melalui 3 kuesioner ini, CDP mengumpulkan data lingkungan dari perusahaan untuk kemudian data tersebut akan diberikan skor, serta dapat digunakan oleh investor dan perusahaan pembeli yang akan digunakan sebagai input dalam pengambilan keputusan, baik itu keputusan investasi maupun keputusan pembelian, dengan harapan bahwa mereka ini dapat mengalokasikan dana investasi serta dana pembelian bagi perusahaan yang dapat menunjukkan pengelolaan risiko dan dampak lingkungan yang baik. Dan untuk tema hari ini, kita akan banyak terkait dengan kuesioner hutan CDP, di mana kuesioner ini terdiri dari 9 modul yang memiliki fokus khususnya pada pengelolaan risiko untuk penggunaan komoditas yang terkait dengan risiko hutan, yakni komoditas sawit, produk kayu, kedelai, dan hewan ternak. Dan sebagai informasi terakhir, di tahun 2019, terdapat 8.400 perusahaan di seluruh dunia yang melaporkan data lingkungannya ke platform CDP. Dan CDP juga telah bekerja sama dengan 515 investor dan 147 perusahaan pembeli, serta data CDP juga digunakan oleh berbagai platform analisa data lingkungan di pasar modal seperti Bloomberg dan MSCI. Saya rasa cukup sekian dulu pengenalan dari CDP. Sekarang saya ingin mengundang Ibu Nadine dari EFI untuk memberikan penjelasan mengenai Accountability Framework. Untuk Ibu Nadine, saya persilahkan. Terima kasih, Wisnu. Kalau Accountability Framework, mungkin banyak yang baru kenal, adalah panduan berisi praktik terbaik yang dapat menjadi sumber referensi bagi perusahaan dalam penetapan pengimplementasian dan juga pelaporan kemajuan komitmen terkait hutan dan hak asasi manusia. Siapapun bisa mengakses panduan Accountability Framework di website kami. Isi dari Accountability Framework sendiri adalah seperangkat norma dan pedoman yang disetujui oleh koalisi NGO sosial dan lingkungan. Struktur dan kontennya terdiri dari core principles atau prinsip-prinsip inti, kemudian pedoman operasional untuk implementasi, dan juga didukung oleh beragam istilah dan definisi umum yang telah disetujui. Dengan demikian, diharapkan Accountability Framework dapat mengurangi ketidakjelasan mengenai seperti apa komitmen yang baik, bagaimana mengimplementasikan komitmen tersebut, dan apa saja yang harus dilaporkan untuk menunjukkan kemajuan. Dengan demikian juga, karena merupakan panduan yang dapat diakses secara publik, Accountability Framework bukan program sertifikasi atau standar baru. Accountability Framework juga tidak melakukan penilaian atau kinerja perusahaan, melainkan bekerja dengan platform pelaporan dan penilaian seperti CDP untuk menyelaraskan berbagai indikator performa terkait komitmen perlindungan hutan dan HAM. Demikian, Wisnu, silakan. Ya, terima kasih banyak Ibu Nadine atas penjelasannya mengenai EFI. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kerjasama antara CDP dengan EFI. Jadi mungkin sebelumnya ada yang bertanya-tanya, apa kerjasama yang sudah dilakukan antara CDP dengan EFI? Jadi CDP ini telah melakukan kerjasama dengan EFI sejak tahun 2018, di mana kerjasama ini diawali dengan penyelarasan antara definisi yang terdapat pada prinsip-prinsip Accountability Framework dengan kuesioner hutan CDP. Di tahun 2019, pertanyaan-pertanyaan di kuesioner hutan CDP sudah selaras dengan prinsip-prinsip inti atau core principle dan juga definisi yang terdapat di Accountability Framework, sehingga perusahaan dapat menggunakan platform CDP apabila ingin melakukan pelaporan implementasi dan capaian yang sesuai dengan core principle Accountability Framework. Selain itu, CDP dan EFI juga bekerja sama untuk mempromosikan akuntabilitas dalam produksi dan pembelian komoditas terkait hutan dengan melakukan peluncuran blok bersama. Dan terbaru, di tahun 2020, kuesioner hutan CDP telah diselaraskan lebih lanjut dengan panduan dan definisi dari Accountability Framework. Jadi itu sekilas saja mengenai kerjasama yang sudah dilakukan antara CDP dan EFI.
Selanjutnya saya akan kembalikan ke Ibu Nadine untuk menjelaskan mengenai elemen untuk mainstreaming rantai pasokan berkelanjutan. Silakan Ibu Nadine. Thank you, Wisnu. Jadi AFI, Accountability Framework Initiative, atau ASI, selanjutnya akan saya panggil ASI, dan CDP beserta juga partner koalisi AFI lainnya bekerja dalam ranah masing-masing untuk memajukan tiga elemen utama berikut, yaitu kerjasama untuk meningkatkan komitmen sehingga cakupan, sehingga komitmen-komitmen perusahaan juga bisa lebih kuat dan cakupannya juga meluas dengan mengikut sertakan bukan hanya cakupan lingkungan tapi juga aspek sosial. Kami juga dapat memberikan panduan mengenai implementasi yang lebih efektif, serta juga perbaikan aspek-aspek monitoring, verifikasi, dan pelaporan atau akuntabilitas, sehingga kemajuan yang dimonstrasikan juga bisa lebih kredibel. Jika mungkin ada yang ikut di webinar panduan sebelumnya, kita sudah membahas elemen penting tentang komitmen atau what a good commitment looks like. Webinar ini akan mengerucut pada manajemen sistem tata kelola pemasok yang merupakan salah satu elemen penting dalam implementasi. Over with Nu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nadine atas penjelasannya. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan kita yang pertama, yakni mengenai apa pentingnya sistem tata kelola pemasok yang efektif, yang mana pertanyaan ini akan dijawab oleh panelis kita, yakni dari CDP, AFI, dan GAR. Oleh sebab itu, untuk Ibu Rini, saya persilahkan untuk memberikan jawaban pertama dari pertanyaan ini. Untuk Ibu Rini, saya persilahkan. Terima kasih Mas Wisnu atas pertanyaannya. Menjawab pertanyaan yang ditanyakan sebelumnya, sistem tata kelola pemasok yang efektif sesungguhnya dapat membantu perusahaan dalam memahami risiko terkait hutan, khususnya dalam rantai pasok perusahaan. Ketika perusahaan sudah mampu memahami dan mengukur risiko beserta potensi dampak dan besaran dari dampak dari risiko yang diidentifikasi, maka perusahaan diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengelola risiko tersebut. Sebagai contoh kasus, Bapak dan Ibu bisa lihat di layar, di tahun 2019, 80 perusahaan melaporkan melalui platform CDP bahwa mereka telah mengidentifikasi adanya risiko terkait komoditas sawit. Di antara 80 perusahaan tersebut, 94% atau 75 perusahaan menyatakan bahwa risiko berada di rantai pasok dan bukan di bisnis langsung perusahaan. Hal serupa juga dilaporkan oleh perusahaan yang memproduksi atau menggunakan produk kayu. Di antara 146 perusahaan yang melakukan identifikasi risiko, 91% atau 133 perusahaan melaporkan bahwa risiko yang diidentifikasi berada dalam rantai pasoknya. Lalu jenis risiko-risiko apa saja yang diidentifikasi oleh perusahaan? Berdasarkan data CDP, risiko terkait reputasi dan pasar merupakan risiko yang paling banyak dilaporkan oleh perusahaan, baik yang memproduksi atau menggunakan produk sawit maupun produk kayu. Terkait komoditas sawit, 85% atau 68 perusahaan melaporkan risiko ini, sedangkan dalam komoditas kayu, 105 perusahaan melaporkan risiko reputasi dan pasar sebagai risiko utama. Next, Mas. Sebelumnya, ya. Selain dapat berguna untuk memahami dan mengelola risiko terkait hutan dalam rantai pasok, sistem tata kelola pemasok yang efektif merupakan indikator yang penting dalam implementasi komitmen berkelanjutan yang bebas deforestasi. Next, Mas. Terkait hal ini, data dari CDP juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi dari komitmen berkelanjutan perusahaan terkait hutan, khususnya dari perusahaan pemasok yang bekerja di sektor hulu. Khususnya pemasok-pemasok ini yang bekerja di sektor hulu memiliki kendali atas lahan atau lahan produksi. Berdasarkan data CDP, di tahun 2018, 77% perusahaan pemasok di sektor hulu melaporkan bahwa mereka tidak memiliki komitmen terkait deforestasi apapun. Sedangkan hanya 38% perusahaan di sektor hilir melaporkan hal yang sama.
Terkait kebijakan, sekitar 63% pemasok di sektor hulu melaporkan bahwa mereka tidak memiliki kebijakan terkait hutan, sedangkan bagi perusahaan di sektor hilir, hanya 28% perusahaan yang melaporkan tidak memiliki kebijakan terkait hutan. Dalam sisi implementasi, 28 perusahaan pemasok di sektor hulu melaporkan bahwa mereka tidak mengambil langkah untuk menghentikan atau memperlambat deforestasi, sedangkan bagi perusahaan di sektor hilir, jumlahnya hanya sekitar 10%. Dari contoh ini kita dapat lihat bahwa pengelolaan pemasok merupakan indikator kunci dan dapat menunjukkan bahwa perusahaan telah mengambil langkah menuju usaha mencapai komitmen tidak deforestasi dan tidak konversi. Selanjutnya Mbak Nadine akan menjelaskan mengenai komponen inti apa saja yang harus dipenuhi perusahaan dalam mendorong implementasi. Silakan Mbak Nadine. Ya. Jadi di dalam panduan accountability framework dan juga di dalam platform pelaporan CDP terdapat berbagai komponen implementasi yang menjadi acuan untuk menilai kinerja perusahaan. Dapat dilihat di dalam slide termasuk skema pertanggungjawaban dan akuntabilitas pimpinan untuk mendukung komitmen perusahaan. Jadi memang harus ada oversight dari board atau manajemen. Dan kedua, penilaian rantai pasokan atau risk assessment, dan juga ketertelusuran atau traceability. Ketiga, menyoal manajemen rantai pasok dan pemasok yang menjadi fokus pembicaraan atau diskusi kita hari ini. Dan keempat, perencanaan tata guna lahan dan pengembangan lokasi. Lima, terkait dengan kolaborasi bentang alam dan sektoral atau mungkin lebih dikenal dengan pendekatan lanskap dan jurisdiksi. Nomor tiga, seperti saya sebutkan, manajemen rantai pasok dan sistem tata kelola pemasok merupakan komponen penting untuk meneruskan komitmen keberlanjutan sampai kepada level produksi paling hulu atau supply base yang bersinggungan dengan bentang hutan dan masyarakat adat. Untuk itu, kami melihat bahwa komponen ini merupakan salah satu indikator terpenting untuk implementasi komitmen. Silakan Mas Wisnu. Ya, terima kasih Mbak Nadine atas penjelasannya. Jadi sebelum kita masuk ke jawaban ketiga dari pertanyaan apa pentingnya sistem tata kelola pemasok yang efektif, saya ingin memberikan sedikit intro mengenai mengapa kita mengundang GAR sebagai pembicara tamu kita hari ini. Jadi GAR merupakan salah satu perusahaan yang sudah konsisten melakukan pelaporan ke kuesioner hutan CDP sejak tahun 2016. Dan hingga saat ini, GAR sudah konsisten mendapat skor A- selama 2 tahun berturut-turut. Dan ini menunjukkan bahwa GAR sudah memimpin dalam perihal aksi dan pengelolaan risiko terkait komoditas hutan. Baiklah, singkat saja intro dari saya. Selanjutnya, saya ingin mengundang Ibu Wahyu dari GAR yang akan memberikan pemaparan lebih lanjut untuk membahas mengenai mengapa tata kelola pemasok yang efektif itu dapat dijadikan strategi bisnis untuk mencapai ketahanan rantai pasok. Langsung saja saya persilahkan Ibu Wahyu. Terima kasih Pak Wisnu. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang telah berkenan mengikuti webinar ini. Dalam bisnis kelapa sawit, mengelola rantai pasok itu sangat penting ya, mengingat standar sustainability di industri sawit saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan 5 atau 10 tahun lalu. Selain itu juga permasalahan di rantai pasok sangat banyak dan beragam, sehingga perlu dikelola secara efektif. Itu pengantar dari saya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang Golden Agri Resources. Mungkin ada beberapa yang belum kenal dengan GAR. GAR adalah perusahaan yang bergerak di industri sawit dan mengelola hampir 500 ribu hektar kebun di Indonesia, di mana 21%-nya adalah kebun plasma. Dan GAR mengelola 7 fasilitas downstream yang dipasok oleh 46 PKS milik GAR sendiri dan 424 PKS supplier pihak ketiga di tahun 2019. Jumlah ini akan berubah ya, tidak selalu seperti itu untuk PKS pihak ketiganya. Fasilitas downstream GAR itu fokus pada industri pemurnian kelapa sawit, pengolahan kernel dan oleochemical, serta memproduksi lebih dari 30 merek dan dijual ke lebih dari 70 negara. Okay, next slide, Mas Wisnu.
Berikutnya ini adalah tonggak keberlanjutan GAR. GAR mengawali perjalanan sustainability pada tahun 1997. Di dalam slide ini ada beberapa tonggak yang dicapai, namun saya hanya akan highlight tiga hal penting. Yang pertama adalah bahwa pada bulan September 2015, GAR meluncurkan kebijakan sosial dan lingkungan GAR atau yang disingkat KSLG. Kebijakan ini terdiri dari empat pilar, yaitu pengelolaan lingkungan, keberperanan sosial dan komunitas, ketenagakerjaan, dan hubungan industrial, serta perdagangan dan rantai pasok. KSLG ini telah mengakomodir standar sustainability di industri sawit yang disepakati oleh stakeholder, di mana pada umumnya mensyaratkan tidak ada pembukaan kebun baru di area dengan nilai konservasi tinggi, stok karbon tinggi, gambut, dan tidak ada eksploitasi masyarakat dan pekerja. Atau komitmen tersebut lebih dikenal dengan nama NDPE, No Deforestation, No Pit, dan No Exploitation. Dan komitmen ini juga menjangkau hingga rantai pasok GAR. Kemudian di akhir tahun 2015, GAR berhasil memetakan seluruh pabrik supplier atau yang kami sebut 100% traceable to mill. Jadi kami sudah mengetahui di mana lokasi pemasok GAR, pabrik-pabrik GAR pada akhir tahun 2015. Dan tonggak keberlanjutan yang ketiga yaitu pada Desember 2017 kami berhasil mendata 100% pemasok TBS. Ini sampai ke kebun petani ya, untuk 46 pabrik milik GAR. Itu mungkin bisa next slide, Mas Wisnu. Oke, melihat slide ini mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham ya, bahwa ini adalah slide tentang rantai pasok industri kelapa sawit. Jadi, sebelum sampai ke customer, itu perjalanannya cukup panjang dan melibatkan banyak aktor ya. Ini dimulai dengan perjalanan bahan baku TBS dari kebun petani atau kebun perusahaan, kemudian melalui agen atau bisa langsung dikirim ke pabrik untuk diolah, dan selanjutnya di refinery diolah menjadi produk turunan CPO dan palm kernel atau PK. 40% kebutuhan CPO dan PK yang untuk refinery GAR itu dipasok oleh pabrik sendiri dan 60% dari pihak ketiga. Ini mengapa GAR sangat serius mengelola supplier pihak ketiga, khususnya di pemenuhan aspek sustainability. Dengan 424 pabrik pemasok pihak ketiga dan ratusan kebun serta ribuan petani dalam rantai pasok, untuk bisa menerapkan standar sustainability tersebut merupakan pekerjaan yang terus terang sangat menantang ya, sangat menantang. Sedangkan untuk pabrik dan kebun GAR, implementasi komitmen KSLG dilakukan oleh tim tersendiri yang disupport juga oleh banyak staff gitu ya. Sejak meluncurkan KSLG, GAR berusaha mengenali berbagai aktor dalam rantai pasok dan berdiskusi melalui ratusan kunjungan lapangan untuk melihat permasalahan secara langsung ya, bagaimana pemasok mengimplementasikan kebijakan KSLG, serta juga berupaya membantu memecahkan sebagian dari permasalahan tersebut. Dari pengalaman, ada beberapa pemasok yang memang di awal-awal belum begitu memahami ya persyaratan untuk sustainability yang dipersyaratkan oleh industri pada saat itu gitu. Namun lambat laun kami terus melakukan sosialisasi dan engagement sehingga pemasok akan mengerti hal tersebut. Namun tentu saja kami tidak sanggup ya untuk melakukan sendiri dan berharap Bapak Ibu pemasok GAR juga melakukan hal yang sama, sehingga ini merupakan gerakan simultan yang dilakukan oleh banyak pihak. Dan jika itu terjadi, maka tentunya sustainable palm oil di seluruh rantai pasok akan dapat terwujud. Oke, next, Pak Wisnu. Sekarang, mengapa mengelola pemasok secara efektif itu penting? Pertama,
kita akan memperoleh rantai pasok yang resilient dan tidak banyak gangguan. Karena apabila banyak masalah ya, maka produk kita tidak bisa dibeli, itu jelas gitu ya. Kita akan direpotkan dengan berbagai keluhan, grievance gitu. Sehingga penting kita untuk mengelola pemasok. Untuk itu kita perlu manajemen dalam mengelola risiko tersebut. Yang kedua adalah untuk memuaskan pelanggan ya. Saat ini kita semua tahu bahwa NGO itu dalam fungsi kontrol gitu ya, menyerang customer. Jadi ini adalah customer kita gitu. Apabila terdapat dugaan praktik-praktik tidak sustainable di rantai pasok, bahkan di rantai pasok yang paling hulu. Dan imbasnya maka seluruh rantai pasok akan terkena dampaknya, termasuk ya semuanya, seluruh rantai pasok itu. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca beberapa kasus pemasok yang disuspend pembeliannya karena adanya keluhan atau grievance yang tidak terselesaikan dengan baik. Baik itu grievance di pemasok buah langsung atau justru tidak langsung, gitu, tidak berhubungan langsung dengan pabrik. Untuk manfaat ketiga adalah mendapatkan loyal customer dan meningkatkan penjualan. Pengalaman GAR, pangsa pasar meningkat karena salah satu faktornya adalah GAR serius dalam mengelola rantai pasok. Dan terakhir adalah untuk mengurangi penghamburan sumber daya yang tidak perlu melalui sistem manajemen yang baik. Bagaimana GAR mengelola kepatuhan dan ketidakpatuhan nanti akan dijelaskan di sesi berikutnya. Terus up next slide, Pak Wisnu. Apa strategi GAR dalam mengelola pemasok? GAR menerapkan strategi mengenali pemasok lebih dekat dan pola relasi yang lebih dari sekedar transaksi bisnis. Pendekatannya adalah konstruktif ya. Kami aktif berdiskusi dengan pemasok terkait praktek-praktek sustainability, khususnya dengan pemasok berisiko tinggi dan sedang. Dan selanjutnya, sebagai wujud berbagi tanggung jawab, kami juga memberikan dukungan ke pemasok langsung melalui berbagai pelatihan dan konsultasi. GAR membentuk departemen tersendiri untuk hal ini, yaitu yang mengurusi pelatihan bagi pemasok. Mungkin Bapak Ibu sudah sering, untuk pemasok GAR sudah sering berhubungan dengan Departemen Supplier Development. Ya, Pak. Yang ketiga, GAR juga bekerja sama dengan partner atau konsultan untuk mendukung pelaksanaan komitmen KSLG sampai ke supply chain. Keempat, juga terlibat dalam berbagai inisiatif sustainability di level landscape, seperti di Landscape Leuser, di Aceh, dan juga di Siak Pelawan. Bekerja sama dengan beberapa grower dan juga brand dan partner lain. Hal ini mengingat kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Karena tugas ini cukup berat, banyak aktor seperti saya sampaikan tadi, dan apabila semakin banyak yang terlibat dalam proses transformasi, maka akan semakin cepat dan bagus. Yang terakhir adalah dengan memperkuat database management system. Semua data supplier seperti profil supplier, hasil analisis risiko, hasil assessment, capaian sertifikasi, dan informasi lain ya, seperti informasi terkait keluhan pemasok, dan program development itu kami input di dalam sistem yang kami namakan Smart Scan. Input di database ini merujuk kepada prosedur yang jelas dan sedapat mungkin dilengkapi dengan evidence ya, dengan bukti-bukti, sehingga mempermudah untuk pengambilan keputusan. Mungkin ini slide yang selanjutnya, yang next-nya Pak. Slide yang terakhir. Terakhir atau belum ya? Jadi apa capaian yang sudah didapatkan selama ini? Jadi sampai akhir tahun 2019, dari 167 pelibatan supplier secara mendalam, 99% diantaranya telah menyusun timeboard plan. Ini kami berterima kasih sekali kepada supplier GAR. Dan 39% diantaranya menunjukkan improvement. Ya, memang perlu dipercepat lagi ya, kita supaya progresnya lebih bagus lagi. Capaian lainnya adalah bahwa komitmen supplier untuk memiliki kebijakan NDPE, di mana jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Terlihat dari tabel, dari grafik ya, bahwa di tahun 2015 itu baru 84 supplier yang memiliki komitmen,
dan sampai ke pertengahan 2020 sudah meningkat menjadi 184 pemasok atau meningkat lebih dari 200%. Dari sisi pembelian, volume gar yang berasal dari perusahaan dengan komitmen NDPE di tahun 2019 itu mencapai hampir 70%. Itu mungkin Pak Wisnu yang bisa saya sampaikan. Baiklah. Terima kasih banyak Mbak Wahyu, Mbak Nadine, dan Mbak Rini atas pemaparannya mengenai pentingnya sistem tata kelola pemasok yang efektif. Jadi dapat saya simpulkan bahwa terdapat 3 alasan utama mengapa sistem tata kelola pemasok yang efektif itu penting. Yakni pertama, karena untuk memahami dan mengelola risiko terkait hutan dalam rantai pasok. Yang kedua adalah sebagai indikator penting dalam implementasi komitmen keberlanjutan bebas deforestasi. Dan yang ketiga yang barusan kita dengar pemaparannya adalah sebagai strategi bisnis untuk mencapai ketahanan rantai pasok. Baiklah, setelah kita memahami mengenai pentingnya sistem tata kelola pemasok, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya, yakni apa saja tolok ukur sistem tata kelola pemasok yang efektif yang akan dijawab oleh panelis-panelis kita. Langsung saja untuk panelis pertama, saya persilahkan Mbak Nadine untuk memberikan pemaparan terlebih dahulu. Silahkan Mbak Nadine. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan mengenai apa tolok ukur sistem tata kelola pemasok yang efektif akan kita bedah melalui kacamata 3 komponen penting ini yang ada di slide. Yang pertama adalah pendekatan untuk mengelola kepatuhan rantai pasok. Komponen kedua adalah mengenai pelibatan pemasok langsung maupun tidak langsung. Dan ketiga mengenai pelibatan petani dalam rantai pasokan yang berkelanjutan. Nah, komponen ini, topik-topik ini diangkat oleh CDP Forest Questionnaire dalam modul F6 tentang implementasi. Dan di dalam accountability framework, topik-topik ini juga diangkat di dalam prinsip inti 6 mengenai pengelolaan untuk kepatuhan rantai pasokan maupun pedoman operasional, ada dua, yaitu manajemen rantai pasokan dan yang kedua mengenai penyertaan petani kecil dalam rantai pasokan berkelanjutan. Dan komponen-komponen inilah yang akan kita dalami lebih lanjut. Next, Mas Wisnu. Nah, untuk yang pertama, tolok ukur pertama adalah apakah terdapat sistem atau pendekatan untuk mengelola kepatuhan rantai pasok. Next. Prinsip inti dari nomor 6 dari accountability mengenai pengelolaan untuk kepatuhan rantai pasokan pengelolaan pemasok dalam konteks ini seluruh rantai pasokannya termasuk tentunya sendiri dan juga pasokan yang dibeli dari pihak lain untuk secara praktis memenuhi komitmen kepada kepatuhan dan juga menyelesaikan masalah tersebut secara cepat dan efektif. Nanti ini operasional tentang manajemen rantai pasok dengan panduan yang cukup luas terdiri dari 6 kotak yang ada di slide ini. Tapi untuk kali ini kita akan fokus pada 2 elemen yang berwarna hijau, kotak hijau, terkait pengelolaan kepatuhan pemasok dan juga menyoal pelibatan pemasok yang tidak patuh. Next. Di dalam panduan mengenai pengelolaan kepatuhan pemasok, accountability framework mengajukan bahwa sebagai praktik baik, perusahaan perlu memiliki kriteria yang terdokumentasi mengenai kapan melibatkan, mempertahankan, atau dengan kata lain melakukan pembelian, dan kapan juga menangguhkan atau mengecualikan pemasok jika ditemukan ketidakpatuhan. Dengan kata lain, perusahaan diharapkan memiliki policy for non-compliance. Kriteria ini bisa berupa tindak ini atau juga kriteria perusahaan. Lanjut, terdapat panduan bagaimana mengidentifikasi ketidakpatuhan dan juga bagaimana mengelola ketidakpatuhan tersebut. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk merespon atau mengambil keputusan untuk
akan masuk beberapa elemen yang ada di slide ini, antara lain mengenai tingkat intensitas ketidakpatuhan, dan di dalam panduan accountability framework juga ada panduan bagaimana mengidentifikasi intensitas tersebut. Kedua, perlu dipertimbangkan juga di mana pembeli dapat memprioritaskan tindakan sesuai dengan tingkat risiko, leverage atau pengaruhnya, ataupun dampak positif yang paling besar yang bisa ditemukan. Dan terakhir juga perlu dilihat indikasi komitmen pemasok itu sendiri melalui antara lain rencana aksi yang akan dikembangkan maupun riwayat atau histori pemasok tersebut, apa juga kapasitas untuk melakukan perbaikan. Jadi ini hanyalah sepenggal dari yang ada di dalam accountability framework, dan selanjutnya bisa ditemukan di dalam panduan mengenai supply chain. Selanjutnya, diharapkan juga melalui dapat bekerja sama juga mendukung pemasok yang tidak patuh untuk kita melakukan perbaikan, terutama jika memang terdapat hubungan jual-beli yang panjang atau merupakan pemasok yang reguler. Nah, rencana perbaikan tersebut sebaiknya termuat di dalam rencana aksi pemasok yang mencakup antara lain deskripsi ketidakpatuhan tersebut, tindakan korektif apa yang akan diambil untuk mengatasi setiap permasalahan, peran dan tanggung jawab pemasok itu sendiri, baik pemasok itu sendiri maupun mungkin pemasok dari pemasok atau pemasok hulu untuk implementasikan setiap tindakan. Kemudian seperti tadi yang sudah disebutkan Bu Was, perlu ada time bound element atau target yang terikat waktu untuk setiap tindakan korektif. Dan yang tidak kalah penting, perlu ada sarana untuk memonitor, memverifikasi, dan juga melaporkan perbaikan yang ada. Itu dulu Mas Wisnu pemaparan dari AFI mengenai pendekatan untuk mengelola kepatuhan rantai pasok. Silakan. Baiklah, terima kasih Mbak Nadine. Selanjutnya ini akan diberikan penjelasan dari CDP mengenai pertanyaan yang juga ditanyakan dalam kuesioner CDP yang terkait dengan sistem kendali. Baiklah, untuk Mbak Rini saya persilahkan. Terima kasih Mas Wisnu. Meneruskan penjelasan dari Nadine, dari sisi pelaporan dan pemantauan, pertanyaan terkait tata kelola pemasok ditanyakan dalam modul 6 kuesioner hutan CDP pada pertanyaan F64A. Melalui pertanyaan ini, CDP mendorong perusahaan untuk melaporkan secara rinci mengenai sistem beserta pendekatan yang digunakan perusahaan untuk memantau kepatuhan pemasok, serta bagaimana perusahaan mengukur kemajuan secara kuantitatif, beserta protokol yang digunakan untuk mengatasi ketidakpatuhan pemasok terkait komitmen tanpa konversi atau tanpa deforestasi perusahaan. Informasi yang diberikan dalam pertanyaan ini dapat mendemonstrasikan kepada pemangku kepentingan mengenai akuntabilitas perusahaan terkait bisnis langsung maupun rantai pasoknya, dan bagaimana perusahaan menunjukkan kemajuan dalam implementasi komitmen-komitmen yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu komitmen tanpa konversi dan tanpa deforestasi. Dalam kasus di mana terdapat pemasok yang tidak patuh, perusahaan harus melaporkan proses untuk menyelesaikan masalah dan memitigasi risiko terkait risiko hutan tersebut. Secara rinci, informasi yang harus dilaporkan oleh perusahaan terdiri dari cakupan operasional, yaitu apakah sistem pemantauan kepatuhan mencakup operasi langsung perusahaan, atau hanya mencakup rantai pasok perusahaan, atau bahkan hanya mencakup fasilitas tertentu. Lalu penjelasan mengenai sistem pengendalian dan juga pendekatan yang digunakan untuk pemantauan dan verifikasi. Pendekatan ini dapat berupa penggunaan sarana pemantauan geospasial atau sistem pemantauan berbasis darat dan lain-lain. Lalu informasi yang harus diberikan oleh perusahaan lainnya adalah persentase dari volume komoditas yang termasuk patuh terhadap sistem yang dibuat oleh perusahaan, dan juga persentase dari total pemasok yang patuh terhadap sistem tersebut. Dan selanjutnya adalah
informasi terkait respon yang diambil perusahaan terhadap ketidakpatuhan pemasok. Sesuai dengan penjelasan Nadine sebelumnya, respon dapat berupa apakah pemasok akan dipertahankan, kemudian dilibatkan, atau ditangguhkan, kemudian dilibatkan, atau langsung dikecualikan, atau lain-lain. Lalu selanjutnya, prosedur untuk mengatasi dan menyelesaikan ketidakpatuhan dengan para pemasok. Tadi seperti juga sudah disebutkan oleh Mbak Wahyu dan Mbak Nadine, prosedur dapat berupa pembuatan target yang terikat waktu untuk memastikan kepatuhan pemasok atau penyediaan informasi terkait langkah yang dapat diambil untuk menjawab masalah ketidakpatuhan. Untuk selanjutnya, saya akan persilakan Mbak Wahyu untuk mengelaborasikan langkah-langkah apa saja yang sudah diambil oleh GAR dalam usaha pengendalian kepatuhan pemasok. Silakan Mbak Wahyu. Oke, terima kasih Mbak Rini. Saya akan menjelaskan bagaimana GAR mengelola kepatuhan pemasok. Jadi GAR tidak serta-merta melakukan evaluasi pemasok gitu ya untuk menentukan ini patuh atau tidak. Ada 5 kegiatan utama yang dilakukan, yaitu mulai dari pelibatan awal pemasok melalui sosialisasi ya, melakukan traceability, penilaian pemasok, dukungan kepada pemasok, pemantauan dan evaluasi, dan terakhir adalah penghargaan atas praktik berkelanjutan. Namun dalam slide ini ya, saya hanya akan highlight di 3 hal yang warnanya merah. Ya, kami memulai dengan sosialisasi kebijakan GAR ya, karena tentunya ini adalah hal baru di standar industri, di transaksi jual beli mensyaratkan hal ini. Jadi banyak yang pemasok yang belum tahu apa itu KSLG tentunya. Jadi kami aktif melakukan sosialisasi kebijakan kepada seluruh pemasok agar memahami persyaratan sustainability dalam transaksi jual beli. Kami juga melakukan evaluasi awal untuk calon pemasok pihak ketiga. Jadi setelah sosialisasi kami juga melakukan evaluasi karena kita ingin melihat juga resikonya, apakah pemasok ini berisiko gede gitu, sedang atau rendah gitu. Jadi itu yang kami lakukan pertama. Selanjutnya di box yang merah yang kedua, GAR melakukan penilaian pemasok melalui program kunjungan lapangan berdasarkan skala prioritas. Jadi yang kami kunjungi adalah pemasok-pemasok yang memiliki nilai strategis tinggi. Baik itu dari sisi transaksi volume atau dari sisi resiko. Jadi kita bilangnya berdasarkan prioritas gitu ya. Dan sisanya karena kami tidak mungkin mampu mengunjungi semua pemasok, maka sisanya kami lakukan melalui case study, melalui supplier self assessment, dan di tengah pandemi COVID saat ini kami aktif berdiskusi dengan pemasok melalui remote assessment. Jadi setiap minggu kami melakukan assessment ke pemasok. Assessment juga dilakukan oleh pihak eksternal gitu ya, dan ini atas dukungan pembeli, atas dukungan customer gitu. Kami juga melakukan seperti human right impact assessment ya, assessment terkait human right di rantai pasok GAR, dan juga labor assessment terkait ketenaga kerjaan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya kita ingin melihat nih bagaimana standar global itu bisa diterapkan di rantai pasok. Gap-nya di mana sih sehingga kita bisa memenuhi ekspektasi dari stakeholder global gitu atau internasional. Sehingga buntutnya ya kita ingin rantai pasok GAR itu memang resilient tadi karena bisa memenuhi berbagai standar industri sawit yang berkembang pesat saat ini. Kunjungan lapangan juga kami lakukan gitu untuk menindaklanjuti adanya keluhan di rantai pasok. Jadi ini yang banyak terjadi ya, karena kita memiliki komitmen untuk KSLG yang diantaranya no deforestasi, no pit, dan no eksploitasi tadi, maka ada beberapa keluhan yang terjadi di rantai pasok. Dan GAR memiliki departemen khusus yang menangani keluhan atau grievance. Itu. Selanjutnya untuk evaluasi ya, dalam setiap kunjungan itu kami merekomendasikan action plan ya untuk perbaikan. Jadi kita tidak hanya berkunjung tapi kita juga
memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan supaya pemasok memenuhi persyaratan dari industri sawit saat ini gitu, dan juga memonitor progresnya. Untuk ya, ini untuk supplier yang tidak patuh terhadap komitmen GAR, komitmen khususnya NDPE ya, terutama jika terbukti melakukan praktek deforestasi dan pembukaan kebun baru di lahan gambut, namun tidak memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan, maka tim sustainability akan merekomendasikan penghentian pembelian kepada tim trading sesuai dengan prosedur penanganan keluhan, khususnya penanganan supplier yang tidak patuh. Perjalanan ini apakah ada tantangannya ya? Banyak. Di awal kami memerlukan effort yang cukup banyak agar pemasok memahami kenapa kami melakukan hal seperti ini gitu. Karena ini hal baru yang merepotkan jelas gitu ya. Karena ada pekerjaan tambahan yang harus dilakukan dari sekedar business as usual selama ini. Dalam hal ini dukungan penuh dari tim trading GAR dan kepercayaan supplier yang membuat semua bisa terlaksana. Dan alhamdulillah proses engagement pemasok semakin hari semakin mudah. Gitu. Mungkin bisa next slide, Mas Wisnu. Ini adalah contoh studi kasus yang sudah dipublish ya di websitenya GAR. Bapak Ibu bisa akses langsung, di bawah ini ada linknya. Ini adalah kasus atau studi kasus untuk Eagle High Plantation. Jadi mungkin bisa singkat di sini bahwa pada tahun 2015 salah satu anak perusahaan Eagle High itu membuka kebun di Papua. Ini memang di awal-awal kita semua mungkin ya industri sawit itu menerapkan NDPE policy gitu. Jadi membuka kebun di Papua yang memiliki potensi sebagai area HCS dan HCV atau ya high carbon stock dan high conservation value. Kebun ini sendiri belum memiliki PKS gitu ya, sehingga tidak memasok minyak secara langsung ke GAR. Namun karena komitmen kepatuhan itu adalah untuk level grup, maka kondisi ini berpengaruh gitu. Maka melalui serangkaian engagement, Eagle High setuju untuk menghentikan pembukaan kebun baru dan melakukan studi HCV dan HCS untuk menentukan area-area mana yang bisa dibuka dan mana yang harus dikonservasi. Perusahaan juga kemudian menerbitkan NDPE policy di tahun 2016 dan berlaku untuk seluruh grup, gitu. Serta melakukan beberapa action plan untuk perbaikan. Dan GAR juga tidak berhenti sampai situ, GAR juga memberikan support yang lumayan intensif gitu ya, ada pelatihan khusus gitu untuk grup, pelatihan untuk grup EHP, pelatihan tentang sustainability, dan juga kami terus memonitor progres implementasinya. Dan sampai saat ini EHP masih menjadi supplier GAR. Mungkin next slide masih, sudah enggak. Oke, gitu aja Pak Wisnu, Mbak Rini, saya kembalikan. Baiklah, terima kasih banyak atas penjelasannya Mbak Wahyu. Sebelum kita lanjutkan ke penjabaran jawaban berikutnya, kami akan berhenti sejenak di sini untuk melakukan polling cepat untuk para perusahaan, khususnya perusahaan supplier yang ada di webinar ini. Pertanyaan ini kami ajukan untuk mendapatkan gambaran mengenai apa bentuk dukungan yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh pemasok. Jadi pollingnya dapat Anda lihat di layar di depan, nanti sebentar lagi akan saya buka, apakah bentuk dukungan yang perusahaan Anda paling harapkan dari perusahaan pembeli untuk mendukung perusahaan Anda dalam memenuhi komitmen keberlanjutan. Tapi tentu saja di sini harus diperhatikan bahwa dukungan ini hanya dapat diberikan apabila perusahaan Anda telah memenuhi kriteria dan syarat dukungan dari perusahaan. Baiklah, ini pollingnya sudah saya buka dan Anda dapat mengisi polling tersebut dalam waktu 1 menit ke depan. Jadi silakan saja untuk diberikan jawabannya. Dan sebagai informasi, Anda dapat memilih lebih dari satu jawaban dan jawaban Anda bersifat anonim. Artinya kami tidak bisa mengetahui siapa saja yang menjawab opsi-opsi jawaban tersebut.
Baik, kita lihat ini jawabannya juga sudah mulai masuk. Dan kita masih ada sisa sekitar 20 detik lagi. Ya, 5 detik terakhir. Silahkan untuk diisi bagi yang belum mengisi. Ya, jadi ini hasilnya sudah ada dan akan saya tampilkan. Bentar ya. Ya, dapat dilihat di sini, bentar, ini yang paling banyak jawabannya adalah di apa nih? C, yaitu dukungan dalam bentuk jaminan pembelian untuk praktik pertanian berkelanjutan. Jadi bahwa dapat disimpulkan, dan untuk setelah itu yang kedua adalah yang ini yang B ya, ini dukungan untuk peningkatan kapasitas. Baiklah, berarti dapat disimpulkan bahwa opsi C, yakni dukungan dalam bentuk jaminan pembelian untuk praktik pertanian berkelanjutan merupakan opsi yang paling banyak diminati. Baik, terima kasih banyak atas masukannya. Sekarang saya akan persilahkan Mas Riko dari EFI untuk melanjutkan ke jawaban kedua dari pertanyaan apa saja tolok ukur sistem tata kelola pemasok yang efektif. Kepada Mas Riko, saya persilahkan. Iya, terima kasih Mas Wisnu. Ya, terima kasih untuk waktunya. Jadi setelah tadi dijelaskan oleh Mbak Nadine atau mungkin Ibu Wahyu dan Mbak Rini mengenai pelibatan kepatuhan, kali ini nomor dua, pelibatan masuk langsung dan tidak langsung. Next, Mas Wisnu. Ya, di dalam EFI sendiri, di prinsip inti 6, memang ada pengelolaan terhadap kepatuhan atau pasok. Di seperti yang terlihat di dalam slide, ada 6 kotak atau 6 box yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa memanajemen rantai pasokan. Namun pada webinar kali ini kita akan membahas mengenai sistem manajemen pemasok yang ada di box yang ada di highlight warna hijau. Next, berikutnya Mas Wisnu. Ya, di dalam kita memanajemen rantai pasokan, seharusnya sebaiknya kita kemudian ada yang namanya mekanisme kontrol pemasok, di mana harapannya pemasok langsung ataupun tidak langsung juga bisa diidentifikasi terkait sistemnya. Jadi misalkan seperti ada perusahaan yang mempunyai kebijakan lingkungan sosial, kemudian bagaimana perusahaan tersebut juga bisa mengidentifikasikan apa saja yang menjadi kebutuhan atau risk assessment terkait pemasok langsung dan tidak langsung, sehingga seperti yang disampaikan di slide ada 3 poin utama penting, yaitu perusahaan mengkomunikasikan kepada pemasoknya bahwa hanya akan menerima komoditi yang berkelanjutan sesuai komitmennya perusahaan tersebut. Yang kedua, di mana perusahaan memiliki hubungan jangka panjang atau mungkin kontrak jangka panjang. Yang kemudian nomor 3, perusahaan melibatkan pemasok langsung untuk mendukung kepatuhan. Seperti yang disampaikan Ibu Wahyu tadi juga di awal bahwa kita harus mempunyai tenggat waktu juga yang berbatas waktu, timeline atau time plan, yang kemudian melibatkan pemasok langsung dan tidak langsung ke dalam sebuah rantai pasokan yang berbatas komitmen dan sesuai dengan komitmen keberlanjutan. Untuk berikutnya, saya pikir ini pasti juga akan berkaitan dengan kuesioner CDP yang berkaitan dengan F6. Dari Avi, itu dulu. Kembali ke Wahyu. Terima kasih Mas Riko. Dari sisi CDP, dari sisi pelaporan terkait pelibatan pemasok baik langsung maupun tidak langsung, pertanyaan ini ditanyakan dalam pertanyaan F6.8 dan F6.9. CDP menanyakan informasi terkait langkah-langkah yang telah diambil perusahaan dalam pelibatan pemasok baik yang langsung maupun tidak langsung. Pertanyaan ini ditanyakan seiring dengan meningkatnya upaya perusahaan dalam membangun dan mencapai komitmen rantai pasok bebas deforestasi. Pertanyaan ini dapat menuntun perusahaan dalam langkah awal dari pelibatan rantai pasok perusahaan.
Informasi ini juga memungkinkan pemangku kepentingan seperti investor maupun pengguna data lainnya untuk menilai aksi perusahaan menuju rantai pasok yang berkelanjutan. Bagi perusahaan sendiri, melaporkan informasi ini dapat membantu memahami risiko dan peluang yang mendesak dalam rantai pasoknya. Pelibatan pemasok tidak langsung juga dapat menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengelola masalah-masalah terkait hutan secara holistik atau secara menyeluruh. Next, Mas. Sebagai contoh kasus, di tahun 2019, sebagian besar perusahaan yang melaporkan ke CDP melaporkan bahwa mereka telah melakukan pelibatan kepada pemasok langsung. Dalam sektor sawit, jumlahnya mencapai 69% dan 67% dalam komoditas kayu. Sedangkan untuk pelibatan pemasok tidak langsung, hanya 44% perusahaan manufaktur dan retail yang melaporkan bahwa mereka melakukan pelibatan kepada pemasok tidak langsungnya. Next, Mas. Menggali lebih dalam, jenis pendekatan yang diambil oleh perusahaan dalam sektor sawit dan sektor kayu dalam pelibatan pemasok langsung masih didominasi oleh mendorong untuk mendapatkan sertifikasi dan juga pemberian kuesioner pemasok, dan juga perusahaan pembeli biasanya mendorong kerjasama dengan grup multi pihak. Sekian mungkin dari sisi data dan dari sisi pelaporan CDP. Selanjutnya saya akan serahkan ke Mbak Wahyu untuk mengelaborasi langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh GAR dalam hal pelibatan pemasok langsung maupun tidak langsung. Silakan Mbak Wahyu. Oke, terima kasih Mbak Rini. Itu dalam mengelola kepatuhan pemasok, pelibatan pemasok itu tentu sangat penting ya. Jadi pelibatan pemasok secara langsung dan tidak langsung itu dimulai dengan program traceability to plantation atau kemampu telusuran. Gitu. Mengapa traceability ini penting dalam perjalanan keberlanjutan di rantai pasok? Karena mengenali dengan baik siapa dan di mana pemasok kita itu merupakan titik awal proses transformasi di rantai pasok. Jadi kita harus tahu ya, harus tahu siapa pemasok kita, di mana lokasinya, bagaimana risikonya. Itu nanti untuk modal untuk program berikutnya gitu. Keterlibatan selanjutnya yaitu pelibatannya adalah GAR memberikan dukungan berupa pelatihan dengan cara melakukan pemetaan pemasok. Ini masih terkait traceability ya. Ini baik untuk pabrik milik sendiri maupun third party supplier. Jadi pada PKS pihak ketiga yang bersedia bekerja sama, tim kami dari Departemen Traceability itu juga membantu melakukan sosialisasi ke agen dan dealer, dan juga ke petani. Dia juga meluncurkan program Kesatria Sawit, gitu ya. Itu khusus untuk memetakan petani swadaya. Itu, dan sampai saat ini itu sudah ada 62 pemasok pihak ketiga yang bergabung dalam program ini. Dan di akhir tahun 2019, 19 pemasok pihak ketiga telah mencapai traceability to plantation 100%. Tadi untuk 46 pabrik GAR itu sudah TTP di akhir 2017. Dan untuk secara keseluruhan ya, sampai akhir tahun 2019 itu 78% pemasok itu sudah fully traceable. Sedangkan target GAR adalah 100% traceable di akhir tahun 2020. Untuk selanjutnya, pelibatannya adalah kami memberikan dukungan untuk pemasok. Selama ini kami melakukan komunikasi ke pemasok secara langsung. Akan tetapi kan permasalahannya justru kadang itu muncul dari pemasok yang tidak langsung. Dan banyaknya seperti itu ya. Jadi kami juga harus mengerti risiko dan harapan kami. Para pemasok langsung dapat membantu setelah memahami persyaratan, akan membangun proses serupa ke pemasoknya. Jadi, itu yang kami harapkan. Untuk program development secara kepada pemasok langsung, itu kami membagi dalam dua, yaitu yang pertama untuk skala luas, untuk seluruh pemasok, dan program khusus, atau kita bilangnya deep engagement gitu ya, untuk pemasok-pemasok tertentu itu bisa berdasarkan permintaan dari supplier, karena mereka request ke kami
minta untuk kami memberikan training di topik-topik tertentu, misalnya ISPO, RSPO, atau tentang HCV-HCS, atau yang lain. Itu ada juga program yang berdasarkan landscape gitu ya. Semuanya itu untuk mengimprove pengetahuan supplier tentang persyaratan sustainability yang harus dipenuhi. Dan kami merencanakan pelibatan pemasok dalam pelatihan ini berdasarkan hasil supplier assessment. Jadi dari assessment kami tahu sebenarnya pemasok-pemasok itu memerlukan improvement untuk knowledge di bidang apa sih. Jadi kami berdiskusi dengan tim dari Departemen Development, oh, tolong dong buat create untuk materi-materi seperti ini. Selanjutnya, mungkin pemasok juga akan bertanya-tanya gitu ya, setelah kami memenuhi semua persyaratan dari sustainability tersebut, maka apa sih reward bagi pemasok gitu. Jadi memang saat ini reward kami masih berupa dukungan gitu ya untuk melakukan perubahan melalui berbagai program supplier development. Dan yang pasti produk akan tetap kami beli gitu ya. Sedangkan untuk reward lain itu masih menunggu perkembangan di bisnis sawit. Karena tidak hanya melibatkan gar ya, tapi juga rantai pasok ke hilir gitu. Mungkin bisa next, Mas Wisnu. Halo? Oh, sorry. Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan supplier development seperti kegiatan smart sheet untuk seluruh supplier ya, yang membahas isu-isu terkini di perdagangan sawit. Kemudian juga ada kegiatan training by request yang saya sebutkan tadi. Ada training di level landscape. Jadi kami mengelompokkan need ya atau keinginan dari supplier di masing-masing landscape itu rata-rata apa gitu. Jadi itu kami membuat topik sesuai dengan request atau ya itu di untuk di level landscape supaya lebih efektif gitu ya. Jadi mencakup semakin banyak supplier. Dan juga ada berbagai serial webinar yang setiap minggu kami laksanakan. Mungkin itu saja, Pak Wisnu, saya kembalikan. Ya, baiklah. Terima kasih banyak atas penjelasannya Mbak Wahyu mengenai pelibatan pemasok langsung dan tidak langsung dari GAR. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah mendapat input mengenai bentuk dukungan apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan pemasok, sekarang kita juga akan melakukan polling untuk mengetahui dari sisi pemasok mengenai bentuk dukungan yang dapat atau mungkin mereka rencanakan untuk berikan kepada pemasok hulunya untuk membantu mereka dalam memenuhi komitmen berkelanjutan. Jadi pertanyaan ini kami ajukan untuk mendapatkan gambaran mengenai rencana dan implementasi dari jenis dukungan yang diberikan atau dapat diberikan oleh perusahaan pemasok terhadap pemasok hulunya. Jadi ini sudah saya tampilkan pollingnya dan silakan untuk mengisi polling tersebut walaupun di sini waktunya 1 menit tapi saya buka 1 menit 30 detik lebih tepatnya. Dan lagi-lagi saya ingatkan bahwa Anda dapat memilih lebih dari satu jawaban dan jawaban Anda di sini bersifat anonim. Artinya kami tidak dapat mengetahui siapa saja yang menjawab opsi-opsi jawaban tersebut. Baik, kita masih ada sisa waktu sekitar 40 detik, jadi silakan saja untuk diisi. Ya, ini jawabannya sudah banyak yang masuk dan kita masih ada sisa waktu 20 detik lagi. Bagi yang belum mengisi, silakan untuk memberikan jawabannya.
Ini hasilnya juga sudah masuk semua dan hasilnya juga sudah saya tunjukkan di layar Anda. Jadi dapat kita lihat ternyata jenis dukungan yang paling banyak diberikan adalah di jawaban B, yakni dukungan dalam bentuk bantuan teknis dan penyuluhan. Dan setelah itu jawaban yang paling banyak dipilih adalah yang A ya rupanya, yaitu dukungan dalam bentuk pemetaan rantai pasok. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas masukannya untuk sesi polling ini. Sekarang saya akan persilahkan kembali Mas Riko untuk melanjutkan ke jawaban terakhir dari pertanyaan, apa saja tolok ukur sistem tata kelola pemasok yang efektif? Kepada Mas Riko, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Wisnu. Jadi setelah tadi dua poin atau dua jawaban sebelumnya berkaitan dengan hubungan antara pembeli dan perusahaan, satu hal mengenai poin yang terakhir adalah pelibatan petani atau pekebun yang bisa bertransformasi dalam hal keberlanjutan. Jadi salah satu aktor yang menjadi poin penting dalam seluruh rantai pasok juga itu adalah pelibatan terhadap petani atau pekebun. Next, Mas. Ya, di dalam EFW sendiri, di prinsip inti 6, bagaimana kemudian kita juga mengikutsertakan petani atau pekebun ke dalam sebuah rantai pasok yang bertanggung jawab dan juga berkelanjutan, di mana mereka sewajibnya untuk kemudian menerapkan juga bagaimana bisa perusahaan, terutama perusahaan, mengolah seluruh rantai pasoknya, termasuk sampai dengan level petani, sehingga di dalam sebuah rantai pasok terjadilah sebuah akuntabilitas dan keberlanjutan yang terus-menerus. Nah, di dalam panduan API sendiri ada 4 kotak paling tidak yang tampil ada di layar tersebut, tapi kemudian kita hanya akan meng-highlight di yang ada kotak box hijau, keterlibatan, dukungan, dan komunikasi kepada petani kecil. Next, Mas Wisnu. Ya, jadi ini ada beberapa contoh bagaimana perusahaan dapat membuat satu sistem atau mungkin dapat berkomunikasi dengan para aktor, terutama dengan petani sebagai salah satu supplier mereka atau pemasok mereka, untuk mengikutsertakan dan berpartisipasi dalam sebuah rantai pasok yang berkelanjutan. Di layar Bapak Ibu semua dapat dilihat ada beberapa contoh tujuan penyertaan dan jenis dukungannya apa saja. Jadi bisa saja apakah itu mengenai kontrak jangka panjang pembelian TBS kalau mungkin di kelapa sawit atau mungkin di kayu misalkan pasokan terhadap kayu itu sendiri. Kemudian bagaimana menyediakan akses, baik itu akses keuangan atau mungkin infrastruktur atau mungkin agro input, termasuk juga bagaimana membentuk atau mendampingi mereka, mendampingi petani atau pekebun ke dalam sebuah kelompok petani atau mungkin koperasi. Termasuk juga bagaimana bisa menyediakan fasilitas berupa dukungan teknis dan pelatihan-pelatihan yang bisa berguna dalam seluruh rantai pasok yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Saya pikir ini juga akan sama seperti beberapa poin sebelumnya, bahwa ini juga melekat kepada kuesioner CDP, di mana di F6 atau implementasi juga berkaitan dengan pelibatan atau dukungan kepada petani. Itu saja dari saya, Mas Wisnu. Silahkan dilanjutkan saja dengan Mbak Rini. Terima kasih Mas Riko. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dalam modul implementasi CDP, pertanyaan terkait pelibatan petani merupakan pertanyaan kunci. Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mendapatkan informasi terkait sejauh mana perusahaan melakukan pelibatan terhadap petani atau pekebun. Melalui pelibatan petani, perusahaan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas dari pasokannya, meningkatkan tingkat kemampu telusurannya dan juga diharapkan dapat mengurangi biaya pembelian. Pertanyaan ini di pertanyaan F67 juga meminta informasi rinci terkait apakah saat ini perusahaan bekerja dengan petani dan juga jenis pendekatan pelibatan petani atau pekebun, termasuk di dalamnya apakah pendekatannya termasuk pemetaan rantai pasok atau pengembangan kapasitas atau bahkan pemberian insentif keuangan dan komersial.
Lalu pendekatan pelibatan yang digunakan, contohnya adalah audit pemasok atau berinvestasi dalam proyek percontohan atau pilot project, dan maupun kontrak jangka panjang dan sebagainya. Lalu yang terakhir, pertanyaan ini, informasi ini baru dikenalkan di tahun 2020 ini, yaitu kami meminta perusahaan untuk memberikan informasi terkait jumlah petani atau pekebun yang dilibatkan. Next, Mas. Untuk memberikan ilustrasi terkait pelibatan petani, data CDP di tahun 2019 menunjukkan hanya sebagian kecil perusahaan yang telah melakukan pelibatan dengan petani. Hanya 45% di komoditas sawit dan 36% di komoditas kayu. Perusahaan juga melaporkan pendekatan yang paling sering digunakan dalam pelibatan petani atau pekebun adalah penyediaan pelatihan langsung bagi petani dan pelibatan dalam institusi lokal. Sekali lagi, saya undang Mbak Wahyu untuk menjelaskan, untuk memberikan contoh konkret apa saja yang sudah dilakukan GAR terkait dengan pelibatan petani petani kecil tersebut. Silakan Mbak Wahyu. Oke, baik Mbak Rini. Jadi, apa saja program pelibatan petani ya selaku pemasok tidak langsung yang sudah dilakukan GAR gitu ya. Jadi, slide ini menggambarkan beberapa program pelibatan petani swadaya yang dilakukan oleh baik oleh pemasok kami maupun program GAR untuk pemasok pihak ketiga gitu ya, untuk petani swadaya yang memasok pihak ketiga. Jadi untuk pabrik milik GAR sendiri itu kami telah memberikan support kepada lebih dari 4.000 petani swadaya, ini dalam bentuk support teknis budidaya, kredit pupuk dan bibit di bawah harga pasar. Dan GAR juga memberikan bantuan kepada petani swadaya untuk program replanting ya, melalui program sebelumnya kami namakan Innovative Financing, dan sekarang melalui program peremajaan sawit rakyat, yang saat ini telah mencapai melibatkan sekitar 1.500-an petani di 3 provinsi, yaitu di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan untuk luasan sekitar 3.700 hektar. Selain itu juga ada program pemetaan petani dan capacity building gitu ya untuk persiapan sertifikasi ISCC dan ISPO gitu ya. Sedangkan untuk petani swadaya di pemasok pihak ketiga tahun ini itu kami utamakan adalah untuk support 100% TTP ya, karena memang kalau untuk kebun milik perusahaan mungkin relatif mereka memiliki sumber daya yang cukup gitu ya untuk melaporkan, tapi untuk petani independen ini perlu upaya yang lebih gitu. Jadi GAR komit untuk support ke pencapaian TTP dengan melakukan identifikasi petani di petani, khususnya petani swadaya. Jadi GAR meluncurkan program yang namanya Kesatria Sawit gitu ya. Kesatria Sawit, program ini menggunakan platform berbasis Android gitu ya untuk pendataan dan pemetaan petani swadaya. Nah, data TTP ini, TTP itu Traceability to Plantation ya, merupakan langkah awal untuk mengetahui profil petani pemasok dan untuk mengembangkan program-program support yang tepat sesuai kebutuhan petani. Karena selain kita mendata lokasi, kita juga mendata profil petani, sehingga akan dapat database tentang petani yang akan kita gunakan untuk kepentingan support lebih lanjut. Sedangkan program-program lain yang akan dilaksanakan tahun ini itu sebagian besar bekerja sama dengan buyer atau brands gitu ya. Jadi di sini terlihat bahwa banyak pihak gitu di rantai pasok yang komit terhadap petani gitu. Jadi mereka support untuk melakukan program peningkatan bagi petani. Jadi program itu utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas, menyiapkan kelembagaan, dan untuk tujuan jangka panjang itu untuk sertifikasi, siap sertifikasi. Ini dilakukan di Aceh ya. Dan ada juga program untuk peningkatan produktivitas kelapa sawit dengan petani-petani di rantai pasok GAR
itu di Sumatera Utara. Tujuannya untuk ketahanan pangan, meningkatkan ketahanan pangan ya, serta untuk mengurangi deforestasi yang dilakukan oleh petani di rantai pasok. Mungkin bisa next, Pak Wisnu. Saya akan sedikit menyampaikan bahwa ini adalah data di dashboardnya Palm Trace ya, dari hasil identifikasi ya program Kesatria Sawit. Itu jadi sampai saat ini itu terlihat ya, sampai kemarin ini data kemarin itu sudah terdata itu ada 89.227 petani swadaya itu yang memasok 62 pabrik pihak ketiga. Ini kelihatan gitu dari data demografi. Ini ada petani-petani tersebut ada di 9 provinsi, 69 kabupaten dan 435 kecamatan. Jadi di dashboard ini kita bisa lakukan filter gitu ya sesuai keinginan. Kita ingin melihat misalnya area-area yang prioritas itu di mana, kondisi atau profil petaninya seperti apa, apakah umur tanaman gitu ya. Di dashboard lain gitu ada data mengenai umur tanaman. Apakah umur tanaman itu sudah siap untuk replanting sehingga program-programnya mungkin akan cocok ke arah sana. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan, Mas Wisnu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu dan juga Mbak Rini, Mbak Nadine, dan Mas Riko yang sudah memberikan pemaparan mengenai apa saja tolok ukur yang dapat digunakan untuk sistem tata kelola pemasok yang efektif. Jadi dapat saya simpulkan bahwa terdapat 3 komponen tolok ukur untuk sistem tata kelola pemasok yang efektif, yakni yang pertama adalah berdasarkan pendekatan yang diambil untuk mengelola kepatuhan rantai pasok. Yang kedua adalah pelibatan pemasok langsung maupun tidak langsung. Dan yang ketiga adalah pelibatan petani dalam rantai pasokan yang etis dan berkelanjutan. Jadi tadi itu merupakan materi terakhir untuk webinar kita di hari ini. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, kami juga akan membuka polling terakhir, yang mana ini adalah lebih untuk masukan bagi kami untuk kegiatan webinar ke depannya. Baiklah, poll ini sudah saya buka dan dapat diisi hingga 2 menit ke depan. Dan sambil menunggu survei tersebut, sekarang juga akan saya lanjutkan ke sesi terakhir kita, yakni sesi tanya-jawab. Jadi sekarang kalau saya lihat kita masih memiliki waktu sekitar 10 menit untuk sesi ini dan kita juga sudah mendapat beberapa pertanyaan walaupun beberapa tidak masuk ke kolom Q&A tapi ini pertanyaannya sudah saya rangkum. Jadi pertanyaan pertama ini adalah untuk GAR, jadi langsung saya bacakan saja pertanyaan pertama. Pertanyaan ini ada 2 sebenarnya. Apakah GAR sudah bisa mapping 100% traceability to plantation dari third party mill? Saya rasa ini tadi juga sudah dijawab di bagian pelibatan pemasok, namun apabila GAR nanti ingin menambahkan, silakan. Dan pertanyaan lanjutan dari sana adalah bagaimana GAR dapat menghandle proses ini mengingat supply chain FFB itu sangat kompleks? Baiklah, untuk GAR saya persilahkan untuk menjawab dan bagi tim GAR juga apabila ingin menambahkan, silahkan saja langsung menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Oke, maaf tadi pertanyaan dari... Oke, anonim ya? Aku nggak bisa lihat ini. Oke, baik. Dari diskusinya. Itu terkait traceability to plantation ya. Memang GAR... punya komitmen untuk mencapai 100% di akhir tahun 2020 dan kalau di akhir 2009 tadi berapa 78% ya dan sekarang itu sudah mencapai 82% gitu. Jadi apa yang GAR lakukan untuk mencapai komitmen itu ya pertama dari awal memang dari 5 tahun dibentuk itu kita memang sudah membuat dedicated team ya departemen khusus untuk traceability gitu, yang melakukan program ini. Yang kedua juga di setiap kegiatan engagement GAR oleh departemen manapun gitu ya itu kita selalu menyampaikan hal terkait traceability supaya
ini ya, semakin sering kita sampaikan ke pemasok, semakin juga awareness dan gerak itu akan dilaksanakan oleh supplier. Yang kedua, kami membantu survei petani khususnya di PKS independen seperti yang telah saya sampaikan tadi, yaitu melalui program Kesatria Sawit. Dan juga kami melakukan supervisi dan memonitor secara aktif ya kegiatan TTP di PKS-PKS supplier. Itu sih yang kami lakukan dan berharap semua bisa berjalan lancar, mohon juga kerjasama dari seluruh supplier ya, sehingga komitmen ini bisa terlaksana di akhir tahun 2020. Itu Mas Wisnu. Baiklah, terima kasih banyak Mbak Wahyu atas jawabannya. Ini kita masih ada sisa sekitar 8 menit lagi, jadi ini ada pertanyaan lagi untuk GAR, yakni apakah audit dilakukan kepada semua supplier atau dari GAR sendiri punya mekanisme untuk prioritas, dan apakah GAR sendiri menggunakan pihak ketiga untuk audit? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. GAR melakukan audit ya, untuk yang kunjungan ke lapangan itu memang berdasarkan prioritas gitu ya. Namun sebenarnya di dalam metode kami yang dibantu oleh pihak ketiga yang untuk merumuskan itu minimal 10% gitu. Kami saat ini malah sudah mencapai di atas 20%, di atas 25% kami melakukan kunjungan lapangan gitu ya, karena ya itu ternyata ke belakang tuntutan atau standar baru gitu ya untuk pelaporan supply chain rantai pasok itu semakin meningkat. Kami dituntut gitu ya oleh industri sawit itu mengetahui secara detail bagaimana profil pemasok yang tidak bisa kami lakukan hanya dengan sampling gitu loh. Jadi kami memang harus tahu seluruh pemasok. Jadi program GAR adalah kami melakukan tadi supplier self assessment dan juga kami melakukan follow up dari supplier self assessment tadi dengan program remote assessment gitu, sehingga mendapatkan kita bisa berdiskusi langsung dengan supplier terkait kinerja sustainability, termasuk apa-apa saja tantangannya, program apa yang bisa disupport dan action plan apa yang harus diambil. Itu Pak Wisnu. Mungkin. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Mbak Wahyu. Sekarang saya akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini lebih pertanyaannya untuk EFI. Pertanyaannya berupa manfaat apa saja yang diperoleh oleh suatu perusahaan jika mereka sudah align dengan prinsipal-prinsipal yang terdapat pada accountability framework. Mungkin bagi Mas Riko atau Mbak Nadine, silakan untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih Mas Wisnu pertanyaannya. Jadi semoga dari webinar ini para partisipan juga bisa melihat bahwa karena accountability framework adalah rangkuman praktik terbaik dan berupa panduan, jadi alignment atau penyesuaian dengan panduan AFI berarti juga memenuhi ekspektasi dan kriteria para pembeli yang sudah memiliki komitmen NDPE, no deforestation, no peat, no exploitation, dan juga kriteria atau standar global sertifikasi seperti RSPO dan FSC, serta juga penilaian berbagai inisiatif atau platform yang mengukur kinerja perusahaan seperti CDP. Jadi, lagi-lagi, jika memang perusahaan ingin mengetahui praktek terbaik dan bagaimana melakukannya, semua itu sekarang sudah dapat ditemukan di dalam panduan accountability framework yang sudah didukung dan disetujui berdasarkan konsensus para NGO sosial dan lingkungan. Terdapat juga di dalam website jika ingin ada semacam checklist yang bisa membantu perusahaan untuk melihat elemen-elemen yang diperlukan dan jadi itu berupa rangkuman lah bisa dibilang dari semua core principle AFI bisa digunakan sebagai panduan untuk melihat elemen-elemen apa saja yang diharapkan menjadi praktek terbaik dalam implementasi komitmen sebuah perusahaan. Begitu, Wisnu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mbak Nadine atas jawabannya.
Sekarang kita akan lanjut juga ke pertanyaan berikutnya, yaitu untuk CDP, ya ini lebih terkait dengan investor. Yang pertama, tadi Anda menyebutkan mengenai investor. Jadi, siapa sajakah investor yang siapa sajakah investor yang dimaksud oleh CDP dan bagaimana investor ini menggunakan data dari CDP? Jadi, saya rasa untuk ini bisa dijawab langsung oleh Mbak Rini. Terima kasih. Terima kasih, Mas Wisnu. Untuk mengetahui permintaan data dari investor CDP, sebenarnya sedikit gambaran bahwa investor CDP sendiri terdiri dari gabungan 515 investor yang berkolaborasi dengan CDP untuk mengumpulkan data terkait lingkungan yang akan digunakan sebagai dasar analisa dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang. Dan nama-nama dari investor ini sebenarnya tersedia di laman CDP dan dapat dilihat di dalam laman CDP, nanti kita juga bisa kasih link-nya. Selain itu, tiap tahun investor-investor ini juga melakukan engagement atau pelibatan langsung ke perusahaan-perusahaan dengan directly mengirimkan surat langsung ke perusahaan untuk perusahaan tersebut melaporkan informasi terkait lingkungannya melalui CDP. Aktivitas ini dikenal juga dengan nama non-disclosure campaign atau kampanye non-disclosure. Ya, kayaknya sekian dari situ, Mas. Untuk nama-namanya, ada beberapa nama dari investor-investor. Di investor yang paling besar mungkin yang sering kita dengar adalah BlackRock, Vanguard, BNP Paribas, dan HSBC, dan lain-lain. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Rini atas jawabannya. Ini kita masih ada slot untuk satu jawaban terakhir, dan ini pertanyaannya untuk Gar lagi. Mungkin bisa dijawab singkat aja nanti karena ini waktunya cukup singkat. Jadi pertanyaan adalah apakah GAR mempertimbangkan aspek supplier relationship attraction antara pemasok dan buyer seperti key atau large volume supplier dan medium atau small volume? Karena sudah saatnya perlu mempertimbangkan simplifikasi rantai pasok karena prinsipnya semakin besar rantai pasok akan semakin besar juga resikonya. Baik, untuk Mbak Wahyu silakan. Oke, baik. Saya coba jawab singkat ya. Terima kasih. Jadi memang kami mempertimbangkan volume ya dalam untuk setiap engagement gitu ya. Karena kita ya, nilai strategisnya tadi adalah dari nilai transaksi volume. Tapi tentunya kami juga itu kita utamakan. Tapi kami juga tidak meninggalkan pemasok-pemasok kecil karena bagi kami ya semua pemasok itu bernilai. Dan suatu saat nanti kita akan terus berhubungan dan kami ingin perjalanan transformasi ke arah sustainability yang lebih baik itu juga dilakukan oleh semua pemasok gitu, baik itu besar maupun kecil. Mungkin itu sih jawaban saya. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Mbak Wahyu. Ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan terakhir. Ini kita masih ada waktu, oh udah habis waktunya. Jadi nanti mungkin untuk jawaban-jawaban Q&A ini akan kita rangkum dan akan kita kirimkan sebagai bahan materi. Dan sekarang sekian, saya tutup dulu acaranya karena kita sudah 11.30 juga. Sekian presentasi dari kami hari ini. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian dalam acara hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para panelis yang telah bersedia untuk mengisi acara hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di acara webinar CDP bersama dengan FI lagi di kemudian hari. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.